Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan pagi kali ini masih bersama di channel Mr. Gigi deh. Oke teman-teman ya, saudaraku semuanya, baik di mancanegara maupun di jagat belahan Nusantara ya, salam sehat selalu ya. Jangan lupa minum air putih dan makan yang banyak biar kita selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Amin, amin. Dan kali ini saya sudah awali perjalanan dari Makam Umum Ngati Simo ini. Kita sudah mengarah menuju titik, menuju pasar ya ini ya, para kendandangan ya ini dulur ya. Oke, ini panjenengan mau saya ajak jalan-jalan melihat rumahnya bos ya, milik PT Gudang Garam ya TBK, yang berada di Kota Kediri. Seperti apa keseruannya, nanti kita jalan-jalan ya sambil menikmati suasana indahnya pagi di area seputar pabrik rokok PT Gudang Garam Kediri dulur. Oke ya. Oke lanjut, jangan lupa tetap pegang HP panjenengan, mari kita pantau tipis-tipis dulur ya. Oke lanjut ya. Nah, di sini untuk suasana pagi hari itu memang ramai sekali ya, untuk daerah-daerah tadi yang sudah kita pantau tipis-tipis ya. Area pasar ini kita sudah memasuki kawasan ya, masuk area titik milik pabrik PT Gudang Garam TBK Kediri ya ini ya dulur ya. Nah, ini suasana pagi hari ya. Nah, ini masih belum jam-jam istirahat, jadi masih sepi ya. Ini masih banyak karyawan-karyawan yang beraktivitas di dalam kantor ya dulur ya. Oke lanjut ya dulur ya, tetap pegang HP panjenengan. Keseruannya seperti apa ini, kita sudah dipertemukan pertigaan, kita belok ngiri ya dulur ya. Oke lanjut ya dulur ya. Nah, ini nanti untuk sebelah kiri ya, ini dulu milik PT Gudang Garam, bekasnya pacu landas yang lama ya, hanggar ya, tempat untuk menaruh pesawat helikopter ya. Oke dulur ya. Nah, ini yang sebelah kiri saya ini ya. Oke, di depan sana terpantau ya, ada gedung yang sangat megah sekali ya, luar biasa itu. Gedung-gedung yang biasa buat acara-acara event-event ya. Nah, ini juga ada truk-truk yang melintas ini ya, dulur ya. Oke, tetap pegang web panjenengan ya, tetap simak pantau bareng channel Mr. Gigi. Lanjut dulur. Oke. Oke, terpantau untuk sebelah kanan ya dulur ya, ini bangunan milik PT Gudang Garam yang baru ya, yang setahun yang lalu sudah jadi ya dulur ya. Ini jam-jam aktivitas biasanya truk-truk ini melintas, memang termasuk ya, jadi kita harus tetap kontrol kecepatan ya dulur ya. Oke ya dulur ya. Ini biasanya pindah dari pabrik ke satu pabrik yang lainnya, satunya ya dulur ya. Mungkin mengirim barang ya dulur ya. Oke lanjut ya dulur, kita nanti mengarah ambil jalur dandangan saja dulur, untuk lebih cepat menuju unit 1 ya. Ini karena rumah milik bos besar ya, ini orang kaya nomor 3 di Indonesia, ini berada di posisi sebelah dekat unit 1 ya. Ini kita lurus saja, ini sebelah kanan saya ini juga pasar ya. Ini masih ada truk yang mau masuk ini kayaknya. Oke, tetap kontrol kecepatan dulur. Oke lanjut, kita sudah nyampe di desa dandangan ya. Oke, untuk sebelah kanan kalau kita masuk ada gang tuh, masuk Rusunawa ya, Kota Kediri ya, ini tempatnya di sebelah kanan ini ya. Oke lanjut ya, kita gas ya dulur ya. Ini sebentar lagi kita melintas di perlintasan jalur rel kereta api ya. Oke lanjut ya, ini kita sudah hampir nyampe
unit 1 ya ini ya, nanti ya ini kita cari jalur kebalan biar cepet dulur. Nah, kita belok kanan dulu. Nah, oke ya dulur. Oke, ini dulur kita sudah nyampe di desa Balowerti ya. Nah, ini masih depan ada mobil, saya nggak bisa menyalip nih karena jalurnya sangat kecil. Kita coba gas. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tetap pegang HP panjenengan dulur, kita pantau tipis-tipis bareng channel Mr. Kite ya. Biar panjenengan bisa selalu ikut jalan-jalan bareng Mr. Kite ya. Ini kita sudah memasuki desa Balowerti. Oke dulur, nih nanti kita lebih cepat kalau mengakses lewat jalur tembus ini ya dulur ya. Ini jalurnya memang sangat sepi sekali, ini perkampungan warga ya dulur ya. Lanjut dulur, nih ketemu pertigaan ya, Sunduk Sate. Kita ambil nganan ya, nanti setelah nganan kita lurus ya. Nah, ini ketemu pertigaan lagi, nanti kita belok ngiri ya dulur ya. Ini kita sudah, nanti kalau belok ngiri kita sudah dipertemukan pabrik rokok PT Gudang Garam unit 1 yang pagernya merah ini ya dulur ya, sebelah kanan. Nah ini kita sudah masuk kawasan jalur pabrik rokok unit 1 untuk yang sebelah kanan. Oke ya dulur ya, ini memang sudah dekat banget ya. Ya, terlihat gentengnya dari sini sudah nampak sekali, ini belakangnya ini rumah bos besar ya, ini yang sebelah kanan ya. Nah, ini tampak depannya ya sepertinya ya dulur ya. Oke, terima kasih ya dulur sudah menyimak bareng channel Mr. Kite. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.